Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi akan kembali memanggil Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto untuk mendalami kasus dugaan suap yang menjerat buronan Harun Masiku pada pekan depan. Hal tersebut diutarakan juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri. Menurutnya penyidik memiliki informasi baru yang harus dikonfirmasi kepada Hasto Kristianto. Ali Fikri menyebut jadwal pemanggilan sudah disiapkan oleh penyidik KPK. Sebelumnya sebanyak 3 saksi dipanggil untuk mendalami dugaan adanya pihak yang membantu pelarian buronan itu. Karena itu tentu ketika ada informasi baru ini masuk ke KPK, ya sebagaimana yang sering kami sampaikan, pasti kemudian KPK tindak lanjuti, dan salah satu strategi yang kemudian dilakukan adalah memanggil pihak-pihak ini untuk dikonfirmasi terkait dengan informasi yang kami peroleh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.